Jawatan kuasa ini bertujuan antara lain memantau dan menangani aduan yang bersifat bukan jenayah terhadap pegawai dan anggota SPRM. Bagi PDRM pula, aduan-aduan terhadap pegawai-pegawai dan anggota PDRM dikendalikan oleh Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC 2022. Walau bagaimanapun, perkara ini akan diperhalusi dan dibincangkan secara lebih lanjut dengan semua agensi dan kementerian yang berkaitan dalam sesi libat urus yang akan diadakan. Seperti saya kata, dalam tempoh 3 bulan dari 12 Jun, deep study akan dibuat dan di mana perlantikan akan dibuat. Lepas itu menghalusi semua pandangan dan satu keputusan akan dibuat selepas itu. Terima kasih.